Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dibetik dari Gempak yang bertajuk "Nampak Makin Kurus Netizen Tuduh Vida Potong Usus". Sejak kebelakangan ini, penampilan usahawan kosmetik Detuk Sri Vida semakin menyorot perhatian netizen dari segi pemakaian sehingga size bibir apa saja yang dikongsikan oleh Vida di media sosial pasti akan menjadi topik bolan. Kali ini penampilan penyanyi lagu Ku Ikhlaskan itu sekali lagi menjadi bahan perbincangan apabila dia dikatakan kelihatan sedikit kurus berbanding sebelum ini. Apatah lagi, apabila tuan empunya badan menulis caption yang menunjukkan seolah-olah tubuhnya kini semakin langsing. Turun berat badan, salah, berisi lagi salah, semua tak kena tulisnya ringkas. Justru pengikut Vida meninggalkan komen dan bertanya adakah dia melakukan pembedahan bariatik atau lebih populer dengan panggilan pembedahan potong usus atau perut. Datu buat bariatik segeri ke, wah tak lama lagi, slim melim lakan lagi cun, katanya pengikutnya. Begitupun Vida secara ringkas menegaskan yang dia tidak menjalani sebarang pembedahan seperti yang dimaksudkan. Selain itu, ada juga yang berpendapat pemakaian ringkas tanpa barang kemas syarat seperti yang digayakan Vida menurut si gambar begitu sesuai dengan dirinya. Pemakaian dan makeup simple macam ini dah cukup cantik dan ayu datu. Pakai barang kemas yang simple, jangan pakai hok besar-besar tu tak cantik. Sukanya datu pakai macam ini lebih nampak style orang kaya, elegan gitu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih. Berita hari ini dibetik dari Gempak yang bertajuk "Nampak Makin Kurus Netizen Tuduh Vida Potong Usus". Sejak kebelakangan ini, penampilan usahawan kosmetik Detuk Sri Vida semakin menyorot perhatian netizen dari segi pemakaian sehingga size bibir apa saja yang dikongsikan oleh Vida di media sosial pasti akan menjadi topik bolan. Kali ini penampilan penyanyi lagu Ku Ikhlaskan itu sekali lagi menjadi bahan perbincangan apabila dia dikatakan kelihatan sedikit kurus berbanding sebelum ini. Apatah lagi, apabila tuan empunya badan menulis caption yang menunjukkan seolah-olah tubuhnya kini semakin langsing. Turun berat badan, salah, berisi lagi salah, semua tak kena tulisnya ringkas. Justru pengikut Vida meninggalkan komen dan bertanya adakah dia melakukan pembedahan bariatik atau lebih populer dengan panggilan pembedahan potong usus atau perut. Datu buat bariatik segeri ke, wah tak lama lagi, slim melim lakan lagi cun, katanya pengikutnya. Begitupun Vida secara ringkas menegaskan yang dia tidak menjalani sebarang pembedahan seperti yang dimaksudkan. Selain itu, ada juga yang berpendapat pemakaian ringkas tanpa barang kemas syarat seperti yang digayakan Vida menurut si gambar begitu sesuai dengan dirinya. Pemakaian dan makeup simple macam ini dah cukup cantik dan ayu datu. Pakai barang kemas yang simple, jangan pakai hok besar-besar tu tak cantik. Sukanya datu pakai macam ini lebih nampak style orang kaya, elegan gitu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.